ditanya dulu, ngobrol-ngobrol kok udah langsung udahan aja. Soalnya ini buat story dulu, cepet. Promo buat bahan promo. Tapi bentar, mohon maaf. Ada di rumah emang gak dikasih makan. Di sana makan, di sini makan, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Karena dalam masa pertumbuhan, Bang Boris. Jadi itu emang kita harus makan. Iya, kan masih kecil. Apalagi butuh tenaga untuk mencintai alam. Ya kan kamu anaknya back to nature. Kamu cinta alam gak, Bang Boris? Aku sih cinta alam. Nadila cinta alam gak? Nggak, kebetulan sangat. Aku gak suka alam-alam gitu. Udah gak sukanya lagi? Apa? Enggak, emang gak suka. Iya, sukanya apa? Sukanya ya ngafe gitu. Iya. Gimana sih kak kabarnya sekarang? Baru kali ini gue liat dia aktif banget. Tapi Echa tahu gak Nadila Ernesta ini dulu adalah pemain FTV. FTV-nya banyak banget. Oh iya, legend banget. Legend banget. Gimana sih kak rasanya jadi... Oh legend banget, kesannya tua banget deh. Enggak, kayak maksudnya kayak OP banget gitu. Apa tuh OP? OP itu apa ya? Overpower. Iya, overpower. Yeah. Bener, pintar. Good job, Boris. Gimana, capek gak sih dulu waktu kayak syuting-syuting FTV gitu? Enggak sih, karena masih muda. Terus gak ada yang diurusin, ngurusin diri sendiri. Jadinya senang. Tapi itu... justru pengennya gak pulang. Zamannya FTV tuh yang syuting satu judul 7 hari ya dulu ya. Tapi zamannya Nadila Ernesta itu yang dia pergi ke Bali, ke Jogja, syutingnya tuh yang di luar-luar kota. Iya, itu kita ya seru banget itu. Aku juga ngelewatin momen itu. Oh iya, Jedar juga pernah. Kita pernah syuting bareng. Iya, aku pernah penjaga telur jatuh cinta, terus kayak aku pernah si kembar jago bersih-bersih. Judulnya lucu-lucu. Itu kan kayak syutingnya keluar-keluar kota gitu kan. Apa tempat lokasi syuting yang paling ekstrim yang pernah kakak syutingin? Kayaknya waktu itu kita di sempat karena sering di Bali, waktu itu kita di Kintamani, cuman ada bulan-bulan tertentu yang mereka itu keluar lalat di mana-mana. Ada karena? Bulan pas lagi musimnya, jadi dia itu keluar lalatnya justru pas siang. Gara-gara apa? Enggak, emang itu, fenomena? Fenomena emang kayak gitu. Oh. Memang momennya. Momennya emang ada bulan-bulan tertentu. Syutingnya gimana dok? Ya itu dia, makanya kita kesusahan karena banyak banget lalat di mana-mana. Ya harus gini-gini dulu. Iya. Echa kan ini kan udah jadi Echa Industri Japasal. Iya. Di mana-mana ada Echa, katanya Echa tuh pengen banget mau main film juga, mau main FTV juga. Iya, aku mau main film itu yang dipersiapkan apa sih kak? Kayak harus latihan acting dulu, apa-apa dulu. Budget sih ya, biasa nego dulu ya. Kalau harganya pas baru kita syuting. Enggak ya itulah palingan reading benar sebelum take latihan dialog latihan sama dialog. Pemain. Berarti gitu. Harus pintar ngafal dong. Iya, kamu pintar enggak ngafalnya? Pintar. Kamu harus mendalami peran, Ca. Kedepannya kira-kira ada project apa lagi? Ini sebentar lagi film aku mau premier tanggal iya tanggal 29 Februari tayang di bioskop. Kongres apa judulnya? Judulnya Bonnie, filmnya tentang action. Ih aku udah lihat iklannya tuh. Udah. Waktu ke bioskop. Iya, itu. Re, kakak action. Jadi apa di situ? Aku jadi ibunya tapi kita fight semuanya. Tanggal berapa? 29 Februari 2024. Udah mau guys, jangan lupa nonton di bioskop. Akan tayang di bioskop kesayangan-kesayangan kalian. Tapi kalau yang tayang kamu cuma aku. Tayang kamu juga dong. Good job, buddy. Tapi Nadila selama kamu berkarir di dunia keartisan itu, ada gak peran yang paling susah yang bikin kamu tertantang? Ya mungkin film yang ini kali ya, yang terakhir. Karena ini pertama kali perannya harus berantem-berantem dan itu kita latihannya hampir 2 bulan dan setiap hari. Ada cedera? Ya kalau misalnya kayak luka-luka gitu akhirnya jadi kayak ya udahlah semprot-semprot yang kayak... Etil gitu-gitu. Boris udah pernah main film, aku udah, Nadila juga. Echa kalau main film mau peran apa? Aku udah pernah. Udah? Apa? Ada nanti filmnya belum rilis tapi... Loh udah syuting belum? Udah syuting. Enggak, udah syuting. Kasih tahu lah bocoran lah. Boleh gak ya? Eksklusif di podcast Photoshop ini kasih tahu dong. Biar nanti ketika upload di thumbnailnya eksklusif. Echa beri pengakuan terkini. Ini lambe turah. Thumbnail YouTube. Aku ceritain. YouTube. Sabar. Ini dari tadi sabar. Ya Allah. Wasir. Aduh, makanya jangan marah-marah. Ya udah. Iya. Kita udahin aja ya. Aku santai aja kok, aku santai. Aku sih santai. Alisnya gini. Aku sih santai. Gak ada ngerugiin kalian kan?
Love you all. Love you all. Super sekali, super sekali. Oke, terima kasih lah kalau begitu Nadila Ernesta. Semoga sukses filmnya. Amin. Boni 29 Februari 2024 akan tayang. Iya. Terima kasih juga buat Echa dan buat kalian yang nonton. Thank you so much ya. Ini Photoshop sekarang udah semakin banyak loh. Oh iya? Subscribernya udah ada 2. Ada 2. Subscribe, kakak udah subscribe? Udah. Kakak berarti belum subscribe. Gak mau. Gak mau aku subscribe. Ya udah teman-teman di luar sana deh. Pokoknya bahasa Inggrisnya kepiting, crap. Don't forget to subscribe. Yeah.